Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di sini jumpa lagi bersama saya di channelnya Audit Amri. Nah, di sini aku mau memperkenalkan ini tanaman pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini bagus nih ya, teman-teman. Ini ya, ini mau kenalin. Ini tunasnya. Ini cuman buah kelapa. Nah, ini kata orangnya yang punya rumah ini sebuah kelapa, terus dikupas kulitnya, seratnya itu ya, ditinggalin ini tempurungnya sama isinya, jangan sampai terbuka ya, teman-teman. Nah, itu katanya tunasnya kecil. Nah, ini juga nih seperti ini. Kalau pagi itu bagus, teman-teman, hijau. Nah, ini jangan lupa di bawahnya itu kan ada akarnya. Nah, jangan lupa dikasih air. Nah, ini kalau bisa ini kalau bisa ini dikasih pupuk ini airnya. Nah, ini juga kalau bisa ini kan banyak jentik-jentiknya ya, teman-teman. Kalau punya ide ini bisa dimasukin ikan cupang ini. Bisa buat pijah ini ikan cupang, dikasih dua aja lah, laki-laki dan perempuan ikan cupang, insya Allah di sini bertelur, teman-teman. Nah, ini pohon pohon kelapanya bagus, teman-teman. Nah, ini ide bisnis yang sangat menguntungkan. Kalau mempunyai 15 pohon kelapa seperti ini, insya Allah cepat punya uangnya, teman-teman. Ide bisnis bagus nih, teman-teman. Ini juga aku mau ngenalin, ini masih tahap, teman-teman. Ini pertamaan, ini masih kayak gini. Ini udah jadi, teman-teman, nih. Ini tempurungnya ini bagus, teman-teman, nih. Ini ada juga pohon apa ini, beringin nih, teman-teman. Ada juga ini di sini yang tadi. Ini bagus ini, teman-teman, kalau bisa membuatnya. Oke, itu aja, teman-teman, tutorialnya. Selamat malam, karena ini malam. Selamat mencoba, teman-teman.